tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara pendengar bersama hadir syahudian sedang mendengar ini kepada Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi membincangkan ayat yang ke-19 dan 20 daripada surah Ghafir. Dan kaitannya dengan kehidupan kita agar kita memahami tuntutan dalam Islam ni penjagaan mata. Iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Wallahu yaqdi bil haqq. والذين يدعون من دونه إن الله هو السميع البصير. Maksudnya, dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati, dan Allah menghukum dengan keadilan, dan sembahan-sembahan mereka sembah selain Allah tidak dapat menghukum dengan sesuatu apapun. Semuanya Allah, dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Saudara pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ya'lamu kha'inat al-ayuni, kata Ibn Qutaibah, al-kha'ina dan juga al-khiana, dia adalah merujuk pada satu, merujuk pada wahid, mufrad. Para ulama tafsir kata Ibn Jawzi mentafsirkan ya'lamu kha'inat al-ayuni merujuk kepada empat perkara. Dan inilah rata-rata para ulama tafsir menyebutkan yang sama. Imam Baghawi baik, Al-Imam Qurtubi baik, Abu Bakar Jazairi dalam Aisyah Al-Tafasir pun menyatakan perkara yang sama, merujuk kepada perkara yang empat ini. Sama ada yang pertama, muslim-muslimat yang dimulai Allah sekalian, iaitu ar-rajul yakunu fil qawm fatamurru bihil mar'atu fayurihim annahu yaghuddu basara fa'idha ra'a minhum ghaflatan lahadha ilayha fa'in khafa an yaftunu lahu ghadda basara. Ini pandangan pertama. Lelaki sedang duduk bersama dengan kawan-kawannya, tiba-tiba lalu seorang perempuan. Dia berpura-pura depan kawan-kawannya itu, dia menunduk pandangan. Tapi bila kawan-kawannya itu tidak perasan, lahadha ilayha, maka dia akan pandang perempuan itu, mengamati, melihat. Fa'in khafa an yaftunu walahu ghadda basara. Kalau dia mula perasan kawan-kawannya menyedari tindakannya itu, maka lekat-lekat ditunduk balik semula pandangannya. Ini perkara yang merujuk kepada ya'lamu kha'inatal ayun, khianatnya mata. Khianat ni maksudnya apa muslim surat sekalian? Khianat ni maksudnya nifaq. Dia telah huraikan dalam surat Taubah yang lalu tentang buatan nifaq. Nifaq ni pura-pura. Khianat pun pura-pura juga, kata Al-Imam Al-Asfahani. Cuma merujuk pada khianat ni lebih kepada janji. Bila dah berjanji, maka seorang yang tak menaikkan janji berkhianat. Wa idha atamana khana. Kalau diberi amanah dengan sifat nifaq ni, dia akan khianat. Jadi khianat ni lebih merujuk kepada perjanjian. Tapi kalau nifaq merujuk kepada agama, agama pun perjanjian juga sebenarnya seseorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi khianat dengan nifaq ni adalah syai'un wahid, kata Imam Al-Asfahani. Maknanya, kalau kita takut sifat nifaq ada dalam diri kita, maka kita juga perlu benteras sifat khianat ni daripada menyendara daging dalam diri kita. Jadi bentuk khianat yang pertama ni, kata Al-Imam Ibn Jawzi dalam tafsirnya Zadil Masir, adalah seorang lelaki yang berkelakuan seperti itu, berpura-pura. Sebab orang perempuan pula satu hal, dia pun kena jaga pandangan, jaga dirinya daripada menjadi mangsa pilihan oleh lelaki-lelaki yang fasik. Lelaki-lelaki bukan yang fasik semata-mata, bahkan orang yang beragama pun boleh diperdayakan oleh orang perempuan. Dia semua merujuk kepada kisah-kisah yang dikemukakan oleh Allah SWT dalam Quran dan juga Nabi Muhammad SAW. Nanti kita ada peluang kita menoka surah Yusuf.
وأنا سلوس الله جمالك وراء ولد التي وفي بيتها النفسي وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ya cuba diperdayakan oleh perempuan tersebut yang dipanggil namanya oleh kebanyakan orang Melayu sebagai Zulaikha. Allahu a'lam. Yang mana kebenarannya kalau kita lihat dalam kitab tafsir tak ada pula menyatakan nama seperti itu. Sampai akhirnya Nabi Yusuf pun berkata, qala rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa ila tasrif anni kaydahuna asbu ilayna wa aku minal jahilin. Nabi Yusuf minta kepada Allah, kalau beginilah gayanya diperdayakan oleh orang perempuan, lebih baiklah aku duduk dalam penjara ya Allah SWT. Selamat aku daripada tipu daya mereka. Mestinya sifat ini boleh kata sebenarnya ini gangguan ataupun fitnahnya orang perempuan. Dan Nabi SAW telah pun menjelaskan kepada kita, ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijali minan nisa, dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Nabi bersabda, aku tidak pernah tinggalkan selepasku satu fitnah yang paling membahaya kepada lelaki berbanding dengan orang perempuan. Maksudnya fitnah orang perempuan terbesar. Itu juga kita lihat dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri dalam sahih Muslim. Nabi bersabda, inna dunya hulwatun khadiratun wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun attaqu ad-dunya wa attaqu an-nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fi an-nisa. Hadis ini Nabi telah bersabda, semuanya dunia ni amatlah menggoda, menarik, manis, dan Allah telah menjadikan kamu khalifah padanya. Lalu dia akan menguji kamu, memberi kepada kamu melihat bagaimana kamu lakukan. Takutlah kamu akan dunia dan takutlah kamu kepada orang perempuan, kerana fitnah yang paling besar pernah dihadapi oleh Bani Israel sebelum kamu adalah orang perempuan. Ganjaran bagi orang yang menjaga matanya, menjaga dirinya daripada terjerumus dan perkara yang haram ni, muslim-muslimat sekalian, madailah kita bacakan untuk mereka hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Sabahatun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan yang mana Allah akan menaunginya di bawah naungan Allah pada hari tidak ada naungan dan kenaungannya. Antaranya siapa sekalian, muslim-muslimat sekalian? Rajulun talabathu ma'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang diajak oleh perempuan yang berkedudukan dan cantik pula tu, lalu dia telah berkata, semuanya aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Qadhi Iyad dalam syarah kepada Muslim, kenapa Allah SWT ataupun Nabi SAW mengkhaskan di sini sebutan pangkat dan juga kecantikan? Pada biasanya manusia berlumba-lumba nak kejar dua perkara itulah, kejar yang cantik dan berpangkat kat-kat pula. Masya Allah, lagilah selesai segala urusan seperti dikatakan oleh Qadhi Iyad. Biasanya susah nak berhimpun dua perkara tu pada seseorang, tapi kali ini berhimpun, dan tu mengajak pula kita untuk melakukan maksiat dalam keadaan orang lain pun tidak tahu, tersembunyi. Maka ni antara setinggi-tinggi martabat, semulia-mulia ketukan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat kisah yang dikemukakan oleh Ustaz Omar Muhammad Nur dalam satu edisi majalah GenQ tentang rupa paras yang merupakan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kisahnya tentang seorang tabi'in yang terkemuka dengan ilmu yang tinggi, di samping ilmu yang tinggi menghimpunkan pula rupa paras yang kacak, iaitulah seorang bernama Sulaiman bin Yasar radhiyallahu anhu. Tabi'in yang hebat, Sulaiman bin Yasar, bukan sahaja hebat ilmunya, malahan kacak pula. Sehingga dalam satu perjalanan nak menaikkan ibadah haji, maka temannya telah berkata kepada beliau, wahai Sulaiman, izinkan aku untuk mendapatkan makanan untuk kita dalam perjalanan ini. Duduklah Sulaiman seorang diri di kawasan yang agak terpencil. Datanglah seorang perempuan yang telah mengamati dari sebelum itu kewujudan lelaki kacak ini. Dia pun datang membukakan, memperkenalkan dirinya, membuka purdahnya. Zaman dahulu semua wanita salihah, wanita merdeka memakai purdah. Lalu kelihatanlah memanglah seorang perempuan yang sangat cantik menggoda. Kalau ditakdirkan melakukan maksiat di tempat yang terpencil itu saat tiada orang lain, tentulah tidak ada siapa yang dapat memberkas. Apa jadi muslim-muslim sekalian? Sulaiman ni seorang tabi'in yang bukan sahaja ilmu tinggi, rupanya kacak, menghimpunkan dengan kedua-dua itu takwa yang tinggi pada Allah SWT. Dia pun merasa amat takut atas perkara tersebut, lalu nangislah sehebat-hebatnya, menutup mukanya dengan kedua tangan. Perempuan
perempuan itu pun tersedar bahawa dia berdepan dengan seorang lelaki yang begitu tinggi takwanya kepada Allah SWT. Akhirnya perempuan itu masih malu, dia pun meninggalkan tempat tersebut. Dipendekkan cerita, pulanglah kawan pada Sulaiman, melihat ada bekas-bekas menangis, tangisan pada wajahnya. Baik sahabat Sulaiman, apa hal? Nangis? Jawapan Sulaiman, saya tengok keluarga. Mustahil. Sebelum ini kau musafir dengan aku, tak pernah pun kau lakukan seperti ini. Apa yang ingat pada keluarga? Akhirnya selepas desak, Sulaiman pun menceritakan realiti sebenar perkara tersebut berlaku. Maka kawannya pula yang menangis, kalau aku mendapat ujian tersebut, bimbang aku gagal, wahai Sulaiman. Apa jadi mereka seterusnya muslim-muslimat sekalian? Mereka pun meneruskan ibadah haji, pergilah ke Mekah untuk menyempurnakan manasik. Habis saja sempurna ibadah ini, terlelaplah Sulaiman berdekatan dengan Bukit Marwah, tempat tahallul. Dan dalam tidurnya itu, dia melihat seorang lelaki yang sangat kacak. Masya Allah, hebatnya tuan hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebekah kamu tuan, hebat ciptaan Allah pada rupamu. Jawapan lelaki yang lihat dalam mimpi itu, akulah Yusuf bin Ya'qub. Yusuf bin Ya'qub. Artinya Nabi Yusuf bin Ya'qub dilihat oleh beliau dalam mimpi. Dengan pengakuan tersebut, barulah dia sedar Nabi yang pernah diuji oleh Allah dengan wanita yang cantik itu. Jawapan Sulaiman selepas mendengar kata-kata Nabi Yusuf itu, Masya Allah hebatnya, hebat tuan Nabi, selamat daripada ujian dengan perempuan, tingginya iman, hebatnya kedudukan. Jawapan Nabi Yusuf kepada Sulaiman, aku adalah Nabi dan Allah jaga aku, tapi kamu adalah seorang manusia yang telah menggunakan iman dan takwanya untuk membenteng diri daripada maksiat kepada Allah SWT. Takwa berperanan sebagai wiqayah, benteng. Maka muslim-muslimat ini boleh kalah sekalian, kedudukanmu pun tidak kurang hebat di sisi Allah. Itulah lebih kurang motivasi untuk kita semua, kepada anak-anak kita, agar mengerti takwa ni akan pasti direward oleh Allah SWT, diberi ganjaran oleh Allah SWT, cepat ataupun lambat. Jadi ini adalah pandangan pertama. Kebanyakan para ulama tafsir, makna kepada kha'inatul a'yun adalah mata yang khianat melihat benda yang diharamkan Allah SWT. Dalam satu hadis Nabi yang salam, Nabi telah menyatakan, ainalakal ula walaysat lakal ukhra walaysat lakal thaniya. Kamu lihat orang perempuan itu untuk pertama kali, kalau tak disengajakan, maka palingkanlah pandangan ke arah lain, kerana melihatnya seterusnya haram. Orang perempuan pula bertanggungjawab untuk menutup auratnya agar tidak ketat, tidak jarang dan tidak mendedahkan perhiasan-perhiasan dari tubuh mereka. Kita akan mengkaji perkara ini. Surah An-Nur telah tanggungjawab ibu ayah untuk mendidik anak-anak dari perspektif Islam, di pakaian yang sebenarnya yang harus dipakai. Memanglah boleh pakai pakaian yang cantik muslim-muslimat sekalian, tapi pastikan tiga perkara ni jangan berlaku. Jangan ketat sangat, jangan jarang sangat. Kadang dah baju itu gelap tapi jarang pula nampak struktur tubuhnya. Pakaian itu gelap bagus tapi ketat pula nampak susut tubuhnya. Leher nak dibagi nampak kepada orang. Bagaimana kedudukan ni muslim-muslimat sekalian? Jadi ini adalah panduan, guideline, tawabih dalam pakaian yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Yurinina alaihina min jalabibihinna. Kataan jalabib, jilbab. Jilbab mana mengatuk, menutup. Waliyadribna bikhumurihinna. Khumur, khumur kataan khamur, khimar. Mana benda yang menutup, menutup dah adanya. Jadi ini adalah panduan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Nanti ada sampai waktu ketika kita akan uraikan masalah berkaitan dengan penutupan aurat ini. Pandangan kedua tentang kha'inatul a'yun ni merujuk kepada annahu nazara al-'ain ila nazrul 'ain nazratul 'ain ila ma nuhiya 'anhu. Melihat seorang kepada satu benda yang tegah oleh Allah SWT, antaranya aurat, antaranya melihat perkara-perkara melalaikan. Ini adalah perkara yang tegah. Ini juga maksudnya kha'inatul a'yun. Lagi yang ketiga, al-ghamzu bil-ain. Ghamz ini kata Dhahhak dan juga Suddi, Hamz ini artinya kita menjeling ataupun kita punya pandangan-pandangan yang tidak disukai oleh Allah SWT. Ya Allah tidak redha pandangan tersebut. Pandangan memperkecilkan orang, pandangan menghina orang. Ada isyarat ditunjukkan oleh mata, maka orang akan faham ia adalah pandangan untuk penghinaan. Ini juga dilarang, kata Qatada. Pandangan keempat, idea yang keempat, tafsiran yang keempat terhadap kha'inatul a'yun ini, seperti dikatakan oleh Ibn Sa'id, iaitu an-nazra ba'da an-nazra.
pandangan yang pertama itu halal, tapi bila diteruskan pandangan kedua, ketiga, keempat, kedua, ketiga, keempat, itulah yang termasuk dalam bentuk pengkhianatan mata kepada seseorang. Jadi para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, apabila kita memahami maksudnya mata ini mengkhianati kita, dan orang beriman akan faham dan perasan tentang mata orang yang melakukan maksiat kepada Allah SWT, seperti peristiwa berlaku pada zaman Uthman Affan bin Affan radhiyallahu anhu. Datang seorang pemuda ke dalam majlis dalam keadaan dia telah melihat maksiat sebelum itu, wanita yang menggodanya, wanita yang buka auratnya. Maka Sayyidina Uthman telah pun mengingatkan jemaah semua, dan dia terasa kena pada batang hidungnya. Kata kata Sayyidina Umar, "Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah." Takutlah kamu pada firasat orang beriman, kerana dia melihat dengan nur daripada Allah SWT. Ini orang beriman nampak mata yang berdosa, nampak kelakuan seorang yang pernah lakukan di luar pengetahuannya, tapi Allah beri padanya beberapa tanda-tanda, dan ia hanya dimengerti oleh orang yang beriman kepada Allah SWT. Yang tinggi kedudukannya di sisi Allah, dan kadang-kadang kita panggil Al-Munin Mukashaf. Maka takutilah pandangan orang saleh ini, kerana dia mengetahui apa yang ada dalam isi hati kita. InsyaAllah kita akan lanjutkan dalam kuliah akan datang perkara ini, panduan, pedoman untuk semua lelaki dan perempuan dalam perkara yang namanya fitnah tun nisa. Fitnahnya, ujiannya dan tarikannya penggodaan oleh orang perempuan ini sedikit, agar kita dapat menanganinya dengan cara yang paling hikmah. Allahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.